Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki kipas angin mini. Ini hidup, oke. Ini sudah saya perbaiki. Berputar ya. Oke, saya akan ambil baterainya untuk mencoba yang rusak. Ya, ada beberapa yang rusak. Oke, akan saya pasang di sini. Dan kita coba putar, nyala tapi tidak berputar, nyala tapi tidak berputar ya. Nih lampunya nyala. Oke, kita akan bongkar. Kita langsung periksa. Ini dia motornya. Kita potong dan juga tidak bisa berputar. Ini ya, rusak. Kita copot aja. Kita copot, lepas aja semua. Cara cepatnya. Oh. Ini ya, motornya. Dicopot jadinya seperti ini. Ini dia. Nah, bisa difokus ya. Di sini ada sekelarnya yang menghubungkan listriknya. Nah, jadi yang kita perbaiki adalah bagian ini. Kita akan bersihkan. Oke, kita lepas keduanya. Ini juga kita lepas. Kuat banget nih. Tahu nih apakah masih bagus ya karena dipukul tadi. Masih bagus apa tidak? Masih kayaknya. Nah, ini juga sudah aus. Harus cari pisau untuk membersihkannya ya. Thank you.
Ini 50-50 ya, sahabat-sahabat, kemungkinan berhasil, kemungkinan tidak. Kalau tidak berhasil, dibuang saja. Agak susah memasukkan lubangnya karena saya tidak melihat. Lepas. Tetap bisa lagi ya. Waduh, sudah payah, parah banget. Oke lah, kayaknya yang ini tidak bisa. Coba yang satunya aja lagi, kita berharap bisa ya. Yang ini kayaknya tidak mungkin bisa nih. Soalnya lubangnya sudah rusak. Kita pasang coba, siapa tahu ada keberuntungan. Anda belum beruntung. Oke, yang ini gagal ya. Yang ini lagi, apakah ada kemungkinan bisa diperbaiki? Sudah ya, mudah-mudahan ini bisa. Kalau gagal dua-duanya, gagal maning namanya. Thank you.
apakah ini bisa berhasil? Oke, yang ini kayaknya berhasil. Oke, yang ini kayaknya berhasil. Oke, berhasil kayaknya ya, kayaknya sih. Yang jelas motornya bisa berputar ketika seperti ini, entah ketika kita pasang, belum tahu juga. Oke, kita akan solder. Ini rasanya kipasnya ini ya. Kita akan solder. Kebanyakan. Ini tidak boleh terbalik. Ada kutub positif dan negatifnya. Ada tulisannya. Kita harus memasangnya sesuai. Saya nyaris tak melihatnya, jadi menggunakan feeling aja soldernya, jadinya agak susah. Ternyata lepas sih. Nah, ini kena. Oke, kita rapikan kabelnya. Begitu. Pastikan solderan sudah betul min plusnya. Kalau sudah, kita coba mana baterai yang bagus.
kurang kuat yang ini tadi. Biar tahu dipasang aja ini. Fit. Oh. Kita coba. Kenapa tak berputar ya? Harus gini ya. Bunyi ya. Jadi suaranya agak berisik karena kita memasangnya dengan cara yang sangat kasar tadi. Jadinya bunyinya agak berisik seperti itu. Oh, kebalik ya? Kebalik nih, sahabat. Anginnya di sini. Anginnya di sini. Kebalik putarannya. Oke, terpaksa solderannya kita copot. Oke, terbalik min plusnya. Saya salah solder. Karena tadi saya tukar di dalamnya. Nah, ini baru betul. Coba kita tekan. Nah, kan anginnya jadinya ke depan. Jadi kalau anginnya ke belakang, kita balik kabelnya aja. Oke. Tapi tak sebagus semula ya, karena sudah diobok-obok dengan cara yang sangat kasar tadi. Oke, habis baterainya. Baterainya belum dicas. Oke, sahabat, demikian cara memperbaikinya. Jadi kalau motornya mati, daripada dibuang, lebih baik dibongkar dan diobok-obok saja dengan cara apapun agar kita bisa. Ya, agar bisa kita perbaiki ya, sahabat-sahabat. Oke, terima kasih menyimak video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.